maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Apa yang terjadi, seluruh bongkaran ini kayu itu dibawa
bertugas, panggil orang dilanggirlah. Merangkainya sudah 1 tahun. Waktu itu dibongkar untuk dijual sebagai gitu, rongsokan. Ketika dipasang lagi, dimampus. Setahun itu merangkai sampai dia ketemu. Nah begitu ketemu, dia berangkat lagi ke sana. Wah bisa ada jomblo begitu. Baru dari situ tahu bahwa 300 meter dari sana ada sebuah tempat namanya Tegal Sari. Baru dari situ dia dicari saudaranya, baru yang tadi saya sampaikan. Cuma mau saya kasih yang Anies. Tapi tunggu aja, kalau Anies datang berarti jodohnya. Kalau Anies tidak datang ya saya simpan. Saya dapat tanah di situ 2009. Saya kontak, saya dapat tanah. Tanahnya kan dalam kampung, saya lihat kan tempatnya kampung. Di kampung ini tidak ada ruang bersama. Saya pikir kalau saya bangun rumah di sini, jangan sampai rumahnya itu justru tanahnya tidak bermanfaat untuk kita semua. Jadi dibuat rumah tanpa pagar dan tempat yang bisa dipakai untuk warga. Terpikirlah joglo di ruang ketiga itu. Jadi ketika itu saya pikir lebih baik kita cari joglo supaya bisa dipakai untuk keluarga, bisa dipakai di masa besar. Saya kontak dia. Nah pas saya kontak dia itu, dia jawab, ngomong ke Jawa, nang aku harus buat ke joglo. So Dewa Mira gitu, itu bahasa Jawa ini. Dia jawab, wes tak cepake. Wes tak cepake, itu artinya sudah saya siap kan. Sudah siap. Jadi kalau joglo gak tau. Itu harus ingat-ingat oleh semuanya. Tapi dia tuh bilang begini, Sar. Dia ngomong sama temannya, ini gue Anies. Tapi ada sartan yang tadi saya belum cerita. Neng Anies ini Arab yo. Teman saya ini orang Jogja. Kenapa ya joglo gitu? Arab lu mau. Tapi kan Anies itu Arab, mau gak dia joglo ya? Jadi dia tuh bilang, tapi ya tunggu aja kalau mau. Jadi sih, kita itu terima ini sebagai amanat. Saya tidak membeli, saya tidak membayar. Dan dia merasa saya ditakdirkan menemukan jodoh ini. Karena kalau orang lain yang datang digergaji jodoh ini. Kalau orang yang datang yang tidak ngerti ilmunya, sudah langsung akan dipotong. Dan, jadi dia merasa saya sedang menyelamatkan. Dia menemukan puan. Dia ditutupkan. Ini sudah ditulis. Ada. Jadi saat di tempat ini, kalau warga di sini ada resepsi pernikahan, ya ada walimah, tidak pasti yang tenda. Nikahnya nggak apa-apa, walimahnya nggak apa-apa. Dangdutnya itu, yang ramai dangdutnya. Jadi itu sudah kalau hari Sabtu, Sabtu atau Minggu itu subuh keliling. Satu. Anak-anak belum pada sembah. Mekal sembah dulu. Masya Allah. Yang ketiga. Masya Allah. Berlaku dari sini. Masya Allah. Sama bawa bayi mah. Biasa. Nikmat sekali. Sama-sama.
Mungkin ada pesan Paris? Jaga kesehatan. Perjalanan masih panjang. Jaga kesehatan karena haters itu sehat-sehat. Enggak sehat sama haters. Makasih banyak ini. Terima kasih banyak.